Para siswa, baiklah kita jawab. A. Fungsi X-nya ialah 2X min 1. Daerah asalnya X-nya ialah dari min 1, 0, 1, 2. Maka, satu persatu harga X itu kita gantikan ke persamaan fungsi X itu. Ya. Untuk min 1, berarti fungsi min 1 sama 2 kali min 1, min 1. Berapa jadi? Min 3. Terus ya. Fungsi 0. Fungsi 0 itu berarti 2 kali 0 min 1 sama dengan min 1. Begitu seterusnya. Fungsi 1 sama 2 kali 1 min 1 sama 1. Fungsi 2 sama 2 kali 2 min 1 sama 3. Inilah nilai fungsi. Berarti anggotanya ialah pasangan min 1, min 3. 0, min 1. 1, 1, 2, 3. Oke ya, begitu ya kan di kelas 8 dulu. Terus, ini semua nilai fungsi nanti akan menjadi daerah asal dari fungsi gx. Jadi sebagai x-nya dari fungsi gx nanti. Nah, maka kita cari berapa nilai fungsi gx. Sama rumusnya, gx-nya ialah x plus 5. X-nya diganti dari nilai ini. Karena akan dikomposisi nanti ya. Jadi x-nya diganti min 3, min 1, 1, 3. Seperti tadi, satu persatu diganti. Untuk x-nya min 3, maka fungsi g min 3 ialah min 3 plus 5. Untuk g min 1, ya, x-nya diganti min 1, sama dengan min 1 plus 5. Begitu. Untuk g 1, nilai fungsinya ialah 1 plus 5 sama dengan 6. Begitu seterusnya. Untuk g 3, nilai fungsinya adalah 8. Sudah? Pertanyaan B sudah. Sekarang pertanyaan C. Carilah rumus untuk G komposisi Fx. G komposisi Fx. Apa artinya? G komposisi Fx itu artinya ialah fungsi G, tapi X-nya diganti Fx. Begitu ya? Jadi X-nya diganti Fx. Maka, kita kembali ke fungsi G-nya. Apa fungsi G-nya tadi? Ialah X plus 5. Nah ini X plus 5. X-nya diganti. Diganti dari fungsi X. Fungsi X-nya tadi ialah 2X min 1. Ya, jadi sekali lagi G fungsi X, G komposisi Fx itu sama dengan G fungsi X. Artinya fungsi G yang X-nya diganti fungsi X. Ini X-nya ini. X plus 5 kan? Diganti fungsi X, yaitu 2X min 1. Maka hasilnya ialah G komposisi Fx ialah 2X plus 4. Begitu. Terus, pertanyaan D. Untuk daerah asal. Daerah asal X-nya dari semula ini ya. Min 1, 0, 1, 2. Maka saya ganti dari G komposisi Fx itu. Saya ganti X-nya diganti min 1, 0, 1, 2 begitu. Maka menjadi seperti ini anak-anak. Nah. G komposisi F min 1. Ya, G komposisi F-nya X-nya tadi adalah 2X plus 4 ya. 2X plus 4. Maka berarti 2 kali min 1 plus 4. Sorry. Saya ulangi lagi ya. Tadi gx-nya ialah g komposisi fx-nya ialah 2x plus 4 dari sini tadi. Nah ini 2x plus 4. Maka x-nya berturut-turut saya ganti min 1, 0, 1, 2. Diganti min 1 berarti 2 kali min 1 plus 4. Terus diganti 0 berarti 2 kali 0 plus 4. Diganti 1, begitu seterusnya. Akhirnya diperoleh ini. 2, 4, 6, 8.
Nah, hasil ini ternyata sama, Nana, dengan hasil yang kalian peroleh dari dekomposisi Fx tadi, yaitu soal B, sama dengan soal B ini. Sesuai dengan definisi, jadi pemetaan langsung dari min 1 dipasangkan ke 2, dari 0 dipasangkan ke 4, dari 1 dipasangkan ke 6, dari 2 dipasangkan 8. Sekarang anak-anak, kita gambar diagram panahnya. Diagram panahnya kita mulai dari fungsi x ya, fx ya, ini fx-nya. Nah, ini fx-nya dulu. Fx-nya ya, dari min 1 dipetakan ke min 3. Lihat soal A ya. Dari 0 dipetakan ke min 1. Dari 1 dipetakan ke 1, dari 2 ke 3. Sudah? Sekarang fungsi gx. Gx-nya itu lihat soal B. Dari min 3 dipetakan ke 2. Terus. Dari min 1 dipetakan ke 4. Dari 1 dipetakan ke 6. Dari 3 dipetakan ke 8. Maka sekarang dikomposisi. Dari fx dipetakan langsung ke nilai dari gx. Jadi min 1 ke 2. Dari 0 ke 4. Dari 1 ke 6. 2 ke 8. Itulah dikomposisi fx. Apa saya jangan terbalik ya, bukan F komposisi G, tapi G komposisi F. Inilah hasilnya. Sama ya. Jadi hasil pemetaan ini memang menggambarkan dari fungsi G komposisi Fx ini. Ya, baiklah. Nanti kita latihan soal.